Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di depan kantor Wali Kota Cimahi, di mana di sini ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Jenderal Ramayana Cimahi ini. Dilakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cimahi dengan membakar ban. Di sini terlihat asap tebal hitam membumbung tinggi di depan kantor Wali Kota Cimahi. Di sini ada saat mahasiswa melakukan orasi atau unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cimahi ini. Mereka melakukan aksi bakar ban. Di sini mahasiswa sudah disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan asisten. Jadi mereka sedang melakukan aksi demo. Sebetulnya apa yang disampaikan itu ada yang semua, sebetulnya akan kami sampaikan kepada Pak Wali Kota. Dan yang paham betul soal tadi, Pak Haji di sana, Pak Haji hadir di sini. Jadi apa yang dipertanyakan oleh adik-adik di sana, nanti insya Allah kita bisa jawab. Di sini api masih berkobar di saat mahasiswa melakukan orasi di depan kantor Wali Kota Cimahi. Di sini Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi sudah menghampiri mereka, menyambut mereka untuk menjelaskan persoalan. Namun tuntutan dari para mahasiswa ini terkait masalah pendidikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!